teman-teman. Jadi hari ini jadi hari ini kita akan unboxing, maksudnya mereview. Ini dia teman-teman. Ini adalah DX Ultra Medal Limited Edition. Nah, kalau tadi kan aku kan udah meng-unboxing ini. Sekarang kita lanjut ke collectible itemnya, yaitu adalah Ultra Medal, tapi yang limited edition. Jadi ini yang asli ya, ini asli ori Bandai. Terus kita juga dapat manual. Oh ya, ngomong-ngomong, untuk yang versi ini itu lebih murah. Tapi kalau yang versi satu per satu, misalnya dapat beli ini Trigger, Ultraman Trigger si kampret satu per satu, itu lebih mahal ternyata. Tapi kalau kalian beli satu set gini, itu lebih murah ya. Oke, jadi ini dia manual booknya. Kita tidak butuh manual, kita buang saja ini manual, barang tidak berguna ini manual ya. Soalnya aku sudah mengerti gimana cara penggunaannya, jadi kalau udah ngerti ya nggak usah lah. Soalnya itu harus dimasukin Ultra Setraiser. Jadi yang pertama kita dapat ini. Ini adalah Ultra Seven yang gold ya. Jadi ini tuh mungkin kok di kamera nggak kelihatan, tapi ini kalau kalian jeli lagi tuh, kalau diterang ya, saya aku terangkan dulu ya. Nah ini, apakah bisa kalian lihat? Oh, masih belum bisa ya. Iya, memang gitu. Kalian datang aja ya ke rumahku. Terus kalian itu lihat ini. Kalian itu lihat, pasti ada. Nah, tuh. Aku gini lihat loh. Kalian mesti nggak lihat soalnya di kamera ini. Nah, tuh mungkin kelihatan sedikit lah. Jadi ini belakangnya seperti itu. Terus habis itu kita punya Ultraman Trigger. Ini adalah Kaiju Medal. Ini si kampret ya, ini si kampret. Kalau ini jelas ya, kalau yang tadi ini soalnya emas ya, ini emas. Terus juga berhubungan dengan cahaya, ini kan juga bercahaya gitu, berkilau-kilau gitu. Makanya ini handphone juga berkilau gitu. Jadi ya nggak bisa itu. Terus ini yang si kampret tadi, Trigger. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau warnanya samping-sampingnya nih tuh, anu apa namanya tuh? Warnanya tuh hitam, berarti tandanya dia itu ikut ke Kaiju Medal ya. Ini Kaiju Medal berarti. Berarti kalau yang ini tuh kan itu merah kan, berarti ini Ultra Medal, Ultraman ya. Oke, terus yang terakhir kita punya ini. Ini adalah medalnya Ultraman Kid dan Zero lagi bermusuhan. Terus ini warnanya emas ya, ini emas. Terus ini limited. Nah, yang ini nih yang limited edition. Nah, sebenarnya sih tiga-tiganya ini limited edition ya. Kalau aku udah punya Z-Tracer, kita akan coba apakah, aduh maaf jatuh, apakah bisa ini dicobain di Z-Tracer. Semoga aja bisa ya. Oke, terus aku mau coba besok kalau udah punya Z-Tracer, kita pakai akses kartnya Leito ya. Oke, jadi sampai jumpa, bye bye.